Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kontennya De Rosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan sudah mendengarkan video-video De Rosa Auto. Nah, teman-teman, pada kali ini saya kolaps bareng sama Mbak Brenda dari Okta Automobil ya. Betul. Silakan pembukaan dulu. Halo sahabat otomobil dan sahabat Zero Auto, kita lagi kolaps bareng ya. Betul. Mandiri Motor. Oke. Okay. Yeah. Nah, tentunya di sini dapat harga-harga menarik banget ya. Oke. Okay. Pokoknya Pak Edo ya. Edo, yeah. Nah, di sini benar-benar gudangnya mobil bekas berkualitas dan murah-murah tentunya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, pertama-tama nih kita lagi ada di Mandiri Motor sama Om Edo ya. Iya. Ya, ya, di sini teman-teman harganya murah-murah loh. Iya. Harga spesial mobil bajongan ya Om Edo. Iya, ya. Mobil bajongan. Nah, Om Edo, tentunya di mana sih sebenarnya Mandiri Motor ini lokasinya? Di Jalan Hasyim Masari nomor 10 Cipondo, Tangerang. Lokasinya danau ya. Danau sebelum danau. Iya. Untuk info lebih lanjut nanti lengkapnya mapsnya ada di deskripsi atau kalian bisa juga langsung hubungi sama Om Edo di nomor berapa? 0813-1595-1028. Okay. 1028. Nah teman-teman, nomor teleponnya Om Edo ada di kolom deskripsi ya. Ada. Om Edo, kita sama Brenda mau cari referensi mobil yang murah-murah. Teman-teman semua. Siap. Oke, kita mulai bang. Ya. Mulai ini kijang kapsul LX sudah upgrade 97 sudah sedouble, the power window, power fairing komplit, pajak hidup masih hitungan original. Pajak bulan apa? Pajak bulan 4 bulan April. 4 April 2023. Oke. Okay. Nah, perorangan plat ganjil, platnya genap. Pak genap. Oke. Pak genap, SNK perorangan, pajak hidup. SNK daerah? Tidak, Tangerang. Tangerang juga. Nah, dandannya apa aja nih, Om Edo kira-kira? Kalau dandan sudah nggak ada. Sudah nggak ada? Sudah tinggal pakai ya? Iya. Tahun 97. Tahun 97 ya, teman-teman. Tipe LX. Sudah di-upgrade ya? Upgrade. Di update ya. LGX. Nah, tuh teman-teman rekomendasi banget, mobilnya udah updatean, udah modify. Ya. Mau dijual berapa Om Edo kira-kira? Harga buka harga 53 juta. 53 juta aja. Masih bisa dikurangin dikit lagi. Masih bisa nego. Yang penting kita dorong terus supaya jadi. Nah, tuh teman-teman harga pertama rekomendasi kan, mobilnya udah modifan, udah bagus, sudah enggak ada dandan ya Om Edo ya. Dandan. Pokoknya teman-teman datang aja ke sini langsung ke Om Edo. Ya, siap. Insya Allah dikasih harga dan mobil yang bagus ya. Harga okay. Spesial. Selanjutnya bang, Om. Ya, kita lanjut ke dalam. Oke. Okay. Nah, ini Toyota Avanza DPS. DPS 2007 yang 1500 cc. Avanza IPS 2007. Pajak panjang manual. Sama posisi pajak bulan Agustus. Agustus panjang banget. Kebetulan baru BBN. Baru BBN. Masih panjang banget. Ya, alamat Jakarta. Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat. Oke, perorangan. Mobil juga masih siap pakai. Siap pakai ya. Dan tinggal jos saja. Biasanya. Harga di 85 juta. 85. Lego. 2007. Wow. Tapi terima kasih teman-teman yang 1500 cc. Rekomendasi lah kalau menurut saya ya. Masih bisa lego ya. Masih bisa lego. Masih. Teman-teman mobilnya bagus. Saya udah lihat mobilnya bagus. Alamat SNK daerah Jakarta Pusat. Sama perorangan kilometernya berapa? Kilometer sekitar 145. 145 juta. Lepan ya teman-teman, karena tahun 2007 masih bisa kredit. 2007 bisa kredit. Ya. Bisa. Berapa kalau kredit itu DP-nya bisa ter 13 juta sampai 15 juta. 13 juta. Asuran sekitar 2,5. Wow, 2,5. Oh, itu. 3 tahun.
3 tahun aja cuma 2.500.000, sangat terjangkau dan bisa masuk seluruh keluarga ya, karena mobilnya termasuk 3 baris nih. Iya, coba 3 baris. Nah itu ada apa? MPV ya? Iya, Suzuki APP. Apa ini? Ini Suzuki APP tipe X yang paling lengkap. Okay. 2005. Pajak panjang bulan 11 2023. Tahun depan ya? Tahun depan, pas panjang. Baru BBN. Baru BBN juga. BBN. Nah, terus masih mulus. AC double. Didingin semua AC-nya. Ban juga masih tebal-tebal. Tinggal pakai aja. Tinggal pakai. Aman enggak bekas laka ya? Tidak. Tidak, kita tidak main bekas laka atau bekas banjir. Tuh, teman-teman, jaminan ya. Walaupun mobil-mobil yang tua, tapi kita cari yang agak fresh lah barangnya. Pajak sekitar berapa om kalau ini? Pajaknya? Harganya, pajaknya sekitar 1,4 per tahun. Per tahun? Ya. 1,4. Ini alamat SMK daerah Jakarta? Kota Serang. Serang Kota. Perorangan. Nah, tangan itu teman-teman, APP tahun 2005 tipe X, transmisi manual. Perorangan di mana pajaknya di bulan November 2023. Kaleng panjang 2027 kalengnya. Kalengnya panjang banget. Ya, kilometernya? Kilometer sekitar 200.000. 200.000. 200.000 kilometer. Betul, masuk worth it. Ya, wajar lah ya. Tahun sudah berapa tahun ya umurnya ya. Kalau saya lihat kondisinya bagus banget, loh. Iya, masih bagus. Nah, harganya berapa nih kira-kira? Harganya 65 juta. 65 juta aja. 65 juta, Mbak Brenda. Masih bisa masih kurang dikit lagi. Ya, kalau ini bisa kredit juga nggak, Om? Bisa kredit, 3 bisa. Tahun. 3 tahun. Kena DP berapa tuh? Kena DP 15 juta. 15 juta. Wow, 15 juta. Cicilan sekitar 2,2. 2,2. 2 juta per bulan. Selama? 3 tahun. 3 tahun. Ini lebih murah lagi, cuma 2.200.000 selama 3 tahun aja. Ini lega banget ya. Betul. Ini ya. Mobil tinggal pakai om ya. Tinggal pakai. Dalaman juga masih rapi. Masih rapi. Tinggal pakai, jangan lupa dibayar dulu. Ada pilihan mau cash atau kredit ya. Cash, kredit, sama tukar tambah juga bisa. Tambah bisa. Kalau mau keluar kota juga bisa dibantu. Bisa dibantu. Yang penting dibayar dulu. Dibayar cash. Kita bisa antar, yang penting sesuai ongkos kirimnya. Betul. Nah, tapi kalau untuk Jabodetabek mungkin masih ya. Kalau Jabodetabek mungkin nggak mahal, tapi kalau keluar kota tergantunglah jaraknya bagaimana. Bisa kita kirim asal saling percaya. Betul. Nah, di sini ya teman-teman, mudah-mudahan mobil teman-teman yang cari, karena harganya benar-benar merekomendasi ya. Ya. Di bawah 100 ya rata-rata itu. Yang 50 juta, yang 60 juta, yang 80 juta juga ada. Tinggal menyesuaikan aja budget teman-teman di sini. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, ya kita geser ke belakang. Nah, Avanza juga nih. Ya, sama ini. Avanza S. TPS tahun 2007. 2007 yang 1500cc manual. Manual. Warna silver. Silver. Plat genap. Pajak panjang. Oh, baru iya. Juga BBN. Baru BBN. Iya, alamat Tangerang Kota. Tangerang Kota. Perorangan. Masih hitungan orisinil, perorangan. Orisinil. Masih orisinil. Bodi-bodi ya. Orisinil. Bodi masih orisinil, ya. Nah, di dalam joknya itu dibungkus saja, tapi aslinya ada. Iya. Bisa juga kredit, tukar tambah, sama cash penjualannya. Kalau ini kilometer di berapa? Kilometer 143.000. Wow, 143.000 kilometernya. Masih wajar banget ya. Benar-benar. Apalagi mobilnya benar-benar masih orisinil loh. Masih orisinil. Ban-bannya masih bagus, bagus, tebal. Kaki ada masalah nggak kaki? Kaki-kaki aman. Aman, udah rapi. Aman, ya. Tinggal pakai aja. Kalaupun nanti setelah di test drive ada kekurangan bisa di apa dulu kita bicarakan ya. Kita dibicarakan. Tapi misalnya nih teman-teman dari luar mau bawa montir sendiri bisa nggak? Oh bisa, lebih senang kita. Oh iya. Kita lebih senang kalau beli bawa montir, kita juga lebih senang.
Ini sama-sama puas ya. Betul. Belinya puas, kita juga puas. Tahu ada kekurangannya, jadi langsung bisa kita kerjakan kalau ada kekurangan. Betul. Nah, ya. Teman-teman bagus ya, teman-teman. Iya. Pokoknya Om Edo tanggung jawab kalau ada kekurangan ya, bisa di maintenance. Maintain. Okay. Ya. Cashnya harga di 85. 85 juta. Nego dikit. 85 nego dikit saja ya. Kalau kredit, Om? Kredit kurang lebih DP sekitar 15. 15 juta. Cicilan itu sekitar 2,6. 2,6 3 tahun. Masih sangat terjangkau banget. Luar biasa. Ya, Kang Deddy di sini rata-rata cicilannya masih 2 jutaan ya. Iya, iya, iya. Di Mandiri Motor pokoknya kejangkau lah buat masyarakat bawah kecil. Iya, kejangkau. Mobil, ekonomi ya, pedagang-pedagang kecil bisa. 100 juta, kalian bisa langsung grebek di Mandiri Motor. Iya, Mbak Brenda. Jangan sampai kehabisan. Tapi jangan khawatir nih, kalau misalkan kehabisan pun bisa pesan nggak sih? Bisa. Banyak teman di sini ya, request. Ya. Tinggal telepon aja pasti datang. Asal keseriusannya aja. Keseriusannya, ya. Okay. Tapi Mbak Brenda di sini tuh, kalau menurut saya, kayaknya nggak ada lawan deh. Kalau untuk harga-harga di Cipondo loh, sekitaran Cipondo kayaknya di Mandiri Motor paling murah loh. Iya. Kita udah ngeliling juga Mbak Brenda. Iya. Rata-rata memang harganya masih di atas yang tadi kita sebutkan. Betul. Ya, insyaallah harga di sini bagus-bagus. Rekomendasi. Bagus, siap. Rekomendasi banget buat kalian. Iya. Oke. Siap. Selanjutnya. Ada lagi FPV nih. FPV. Ini tipe yang GX. ATP GX Arena 2013. Lebih mudahan ya. Lebih mudah. Ya. Dia udah double blower ya. Double blower. Sudah komplit juga. Ban juga masih bagus-bagus. Bannya masih tebal semua ya. Nih. Cuman pajak nih lagi proses. Terpanjang. Oh, pajak nanti bulan? Bulan 11 kemarin. Berplat ganjil ya. Jadi ya, masih panjang ganjil. Ya nanti ya, terima panjang. Ya. Lagi bulan di proses terpanjang. Ya, Jakarta Timur. Transmisi manual ya. Transmisi manual. Okay. Ya, hitungan juga masih ori. Mobilnya ori. Nanti terima pajak panjang, bisa juga kredit. Kalau kredit dia bisa sampai 4 tahun, 5 tahun juga bisa. Wow. Ya, kena DP berapa nih, Om? Kalau DP kredit bisa 12 juta. 12 juta. 12 juta ya, aja 12 bisa. Juta. Untuk DP masih bisa nego, Om. Masih bisa nego. Bisa nego pokoknya. Tergantung nanti cicilannya mau naik apa enggak. Yang penting datang ke sini dulu ya, nanti ya. Datang saja. Kasih best price sama Om ya, itu ya. Bisa, bisa. Betul. Nah, kalau di angka DP 12 juta itu cicilan kira-kira 2,5. 2,5 4 tahun. 4 tahun. Kalau mau 5 tahun juga masih bisa. Lebih turun lagi ya. Iya, bisa. Turunnya bisa lebih turun. Kalau cashnya kena berapa, Om? Cashnya di 95 juta. 95 ya, juta aja. Tetap masih di bawah 100 juta. Masih nego, Om. Masih nego. Masih buat nego. Kalian yang serius, langsung grebek aja di sini, Mandiri Motor. Ya. Ini kebetulan unitnya tinggal sisa sedikit. Masih ada juga di bengkel sama di rumah, cuman karena mau libur. Betul. Biasanya buka hari apa sampai hari apa, Pak? Biasanya tiap hari. Setiap hari buka ya, ya. Minggu, Sabtu, iya. Ada. Ini Senin sampai Minggu buka terus dari jam berapa, Om? Dari jam 7:30. 7:30. 7:30 pagi sampai jam selesai. Kalau transaksi sampai jam 12 malam juga kita layani. Nah, ya. Teman-teman pokoknya cepat dah. Kalau urusan udah transaksi enggak ada batas waktu. Betul. Gerit terus. Oke. Iya. Oke, itu ada yang mau ditanyain lagi barangkali? Sebelum kita udah habis ini teh. Sudah, okay. Ya kebetulan juga yang unitnya di luar juga tadi apa, masih Om, yang di... masih ada Toyota Rush 2011 matic. Ada warna juga silver. Warna silver. Ya, ada terus Mitsubishi Kuda juga masih ada di luar tahun berapa tuh? Tahun 2000 yang diesel. 2000 diesel. Diesel ya. Itu berapa tuh, Om? Ya? Berapa tuh, Om? Harganya itu sekitar 55 juta. Wow, 55 juta aja. Khusus untuk diesel, memang pemain diesel agak mahal harganya. Betul. Iya. Tapi masih bisa nego. Dapat diesel ya di sini. Iya. 55 juta. Iya. Tahun 2000 tuh. Tuh teman-teman tuh, pokoknya pantengin nomor teleponnya Om Edo deh. Iya. Dapat diesel harga 50 jutaan, enggak ada lawan. Iya, siap. Oke, ada lagi? Oke. Cukup. Cukup, terima kasih ya Om Edo, kita udah diizinin main ke sini. Nanti
buat kalian yang berminat mobil di sini, jangan lupa langsung kontak Om Edo langsung, karena ini tinggal sedikit unitnya, terbatas, dan yang di luar juga masih ada. Nah, buat kalian dimanapun kalian berada, jangan lupa subscribe YouTube Okta Automobil dan Derosa Auto. Dan klik lonceng untuk tahu video-video update dari kami terus. Oke, Bang Deddy mau penutupannya? Oke, begitu teman-teman. Insya Allah mobilnya bagus-bagus, rekomendasi harganya pun murah-murah. Nah, buat teman-teman langsung aja datang ke sini, telepon dulu sebelumnya ya. Siap. Pasti dikasih best price. Siap. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam.